Setelah melangsungkan lamaran pada Desember lalu, Melody Prima siap untuk segera menikah dengan sang kekasih Tommy Bagus pada bulan April tahun ini. Bahkan untuk mempersiapkan segala kebutuhan pernikahannya, wanita berusia 21 tahun ini selalu mengandalkan dan meminta bantuan sang mama yang lebih fasih dalam urusan tersebut. Mami sih banyak banget ngebantuin aku, kan aku belum pernah nih, kan mami sudah berpengalaman sih gitu. Jadi kayak aku nanya kadang-kadang, mami ini tuh sebenarnya harusnya kayak gimana sih gitu. Terus kayak mencari-cari bahan, mami yang temenin juga. Nanti pas tes food juga pak mami mesti ikut gitu. Jadi memang mami, ya udah deh kita berdua benar-benar terjun langsung sih gitu. Jadi memang persiapannya dipersiapin bareng-bareng. Tak hanya sekedar meminta bantuan sang mama untuk mempersiapkan segala pernikahannya, Melody juga kerap kali bertukar pikiran dengan sang mama perihal tugas sebagai seorang istri. Nasihat sang mama pun cukup membantu dirinya untuk bisa lebih paham dan sadar untuk menjalani tugas barunya sebagai istri. Apa ya, pasti wejangan ada lah ya. Ya sama seperti orang tua umumnya, pasti ketika anaknya menikah akan dibilang seperti ini ya, seperti ini, seperti ini. Gitu. Mami sih pesan-pesannya udah 4 SKS, banyak banget pesan-pesannya. Udah skripsi lah gitu. Tapi udah dia, aku yakin dia udah paham yang seperti apa nanti untuk namanya jadi ibu rumah tangga seperti apa. Amin. Dia udah paham. Amin, ya. Mentalnya aku yakin pun dia udah siap. Amin. Dalam mempersiapkan acara pernikahan, perbedaan pendapat memang seringkali mewarnai hari-hari para calon pengantin. Lalu bagaimana dengan Melody? Apakah kerap bertengkar dengan sang kekasih? Kalau seleksi wajar ya, namanya juga pacaran gitu. Maksudnya, tapi gimana cara nanggepinnya aja. Dan kayak sekarang tuh aku lebih banyak sharing ke mami sebenarnya. Karena kan mami pasti lebih banyak tahu gitu. Jadi mungkin kayak misalnya, ini bagusnya warna apa, bagusnya di mana, itu lebih ke mami gitu. Jadi kayak pasanganku tinggal terkena beres, ya udah oke. Agar dirinya bisa lebih fokus mempersiapkan kebutuhan pernikahannya yang akan digelar kurang lebih 2 bulan mendatang, Melody pun rela untuk menolak tawaran pekerjaan dan vakum sementara waktu dari kesibukan syuting. Sebenarnya gimana ya, Mam? Pengen santai juga ya. Iya, jadi kan kemarin-kemarin emang gak ada putusnya juga nih, kebetulan alhamdulillah si jobnya ada aja gitu. Jadi sekarang kayaknya kebetulan memang pengen istirahat dulu, pengen refreshing dulu, sama yang kedua memang kesiapan buat nikah. Kesiapan, jaga stamina juga. Yeah.